3 dan ini. Iya, mari. Sepatu nih, guys. Dia pakai sandal. Sok. Sepatu, sok. Ini. Ya, cukup belum enggak sama kamu? Ini kan Adidas Basic dan nih kegedean. Ya, ini sih. Ini coba. Bagus kok ini. Ini nih bagus garis banyak. Ini buat cewek. Ini garis banyak nih. Bagus nih. Sok. Kegedean. Sok cobain dulu. Cobain jangan diinjak juga kasihan, cok. Abangnya. Nah, ini bagus banget. Coba ini ya, coba. Boleh. Ah, enggak sih. Bagus tadi, bro. Iya, harus temat. Ah, butut enggak semua kayak sepatu mah. Ya udah. Nah, milih ini barang apa, Be? 70, sok. 70. 70. Kurang tuh, Be. 50, sok, udah net, 15 lah, 15. Tinggal elah, sok. 50. Kenapa tadi cobian? Bagus nih, tuh. Bagus nih. Wah, keren gigi. Cewek kayaknya gak bakal ada yang masuk. Ya jangan gitu juga. Harusnya. Oh iya. Top. Uangnya doang ya. Nah, langsung aja enggak usah pakai kardus cara be. Udah sok-sok. Mau kardus mau. Ini masukin. Kan langsung. Ya santai dulu, napa santai. Enggak santai. Be. Ya be, makasih be. Salam lu ke kolot. Salam. Ya tenang dulu, napa tenang. Nih, bawa nih sendal lu. Taruh depan aja lah. Ayo, kan gua pakai sepatu gitu. Keren. Nah, jogging ya. Ini. Keren. Mau main apa jogging nih? Hah? Ah, bosan. Mending baca berita terbaru. Beritanya bagus ini. Apa sih? Komik. Perusahaan muda berkualitas. Sepatu murah, kualitas mewah. Oh, siapa yang nelfon? Presiden Mesir atau? Oh, matiin dulu aja lah, sibuk. Oh, tadi. Ah, ya ini. Kayaknya harus dikerjasamain sama perusahaan luar negeri. Ah, nanti sore aku kesana tawarin yang punya siapa. Presiden Spanyol nanti aja. Ada apa ya, Pak? Saya datang ke sini ingin menawarkan perusahaan Anda untuk bersama dengan perusahaan luar negeri. Serius, Pak? Iya, tentu saja saya serius. Alasannya apa, Pak? Ya, meskipun perusahaan Anda ini masih kecil dan masih baru, ya, tapi kualitas yang Anda jual dan itu sangat baik dan sangat berkualitas dan juga harganya itu murah murah di pasaran. Terus kerjasamanya kita mulai dengan kapan, Pak? Besok. Jika Bapak setuju, saya akan membawa perusahaan perwakilan dari perusahaan luar negeri tersebut esok hari ke sini. Esok? Ya, besok hari. Oke, saya siap. Saya siap. Makasih, Pak. Ya, tentu saja.
gitu kan. Ya, mengerti ya? Ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya sudah membawa perwakilan dari perusahaan tersebut untuk berbincang tentang kesepakatan yang akan dilalui. Jadi silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Arifin Yusuf. Nama saya Ahmad Ridwan. Saya si Akbar. Jadi tujuan bapak-bapak ini datang kemari untuk menawarkan kerjasama kan? Tujuannya itu apa dari kerjasama tersebut? Saya dan rekan saya akan menjalin kerjasama dengan perusahaan Anda untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Oke, kita mulai dengan kapan? Kita mulai kapan kerjasamanya, Pak? Kita mulai besok. Besok? Deal. Deal. Terima kasih, Pak. Ya, tentu saja. Saya harap perusahaan Anda dan perusahaan Anda dapat menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan lainnya agar terus dapat bekerja sama dan membangun hubungan yang kuat antar sesama negara dan juga menjalin ekonomi yang kuat agar negara kita terus berkembang dalam hal perekonomian ataupun perindustrian. Siap. Tentang kesepakatan yang akan dilalui. Jadi silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Arifin Yusuf. Nama saya Ahmad Ridwan. Saya Syahbar. Jadi tujuan kalian ini untuk kerjasama dengan perusahaan saya itu apa ya tujuannya? Tidak, 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 tid